Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita di pagi hari ini. Tidak senantiasa kita sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini menuju kejayaan. Tentunya saya di sini akan memberi kultum tentang bersyukur. Ya, ini ada Allah Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, barang siapa mau bersyukur niscaya nikmatku akan kutambah. Barang siapa dia kufur niscaya siksaku amatlah pedih. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwasannya ketika seorang itu bersyukur maka Allah akan memberikan banyak nikmat lagi. Sebaliknya ketika seorang itu kufuri nikmat Allah maka Allah akan memberikan ancaman yang pedih. Ya. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana toh kita mensyukuri nikmat Allah? Jika dihitung tubuh kita ini tidak lepas dari nikmat Allah. Salah satunya berupa lisan. Ketika kita tidak mampu menjaga lisan ini, maka dengan lisan ini akan menciptakan permusuhan. Apa sih contohnya? Mungkin ghibah, saling mengolok, saling mencela, dan masih banyak lainnya. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan berhenti menggunakan lisan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Jadi kita harus mensyukuri nikmat berupa lisan ini agar kelak kita akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.